Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di video kali ini. Saya akan memperlihatkan makanan khas daripada daerah Ciamis, khususnya dari kampung apa? Cocor, makanan khas kampung Cocor yaitu cimplung. Nah, inilah cimplungnya. Tuh. Setengah manis. Cimplung ini terbuat daripada singkong yang direbus dan dicelupin ke lahang yang sedang dipasak. Dan lahang itu adalah bahan baku pembuatan gula merah. Nah, jadi si singkong ini dimasukin ke lahang yang sedang ngegulak. Ya. Jadi rasanya ini manis. Cimplung singkong. Sampai lebah aja ingat di sini, saking manisnya. Awas, kita coba cimplungnya. Bagaimana rasanya? Dan saya pun baru sekarang ini makan cimplung. Dan suasananya ini tempatnya pas banget di saung, di alam terbuka, dan itu pesawahan. Belakang saya pesawahan dan hutan, dan ini saung milik dari seorang penduduk asli sini yang namanya Mang Yana Bonsai. Buat kalian yang berada di daerah seputaran Temaksari mungkin mengenal Mang Yana Bonsai, dan pekerjaan sehari-harinya beliau tuh Mang Yana yaitu nyadap gula aren. Dan cimplung ini hasil kreasi daripada gula aren. Oke, saya akan mencobanya. Inilah cimplungnya. Rasanya empuk, manis, sangat pedas sekali. Mantap. Cimplung singkong. Nah, ya, singkong naon, Mang? Kampung. Ketan dari Jawa. Singkong ketan. Dia bawa bibit dari Jawa. Enak, ini singkong Jawa. Mantap. Ini namanya cimplung. Dan yang ini satu lagi. Ini sama cimplung juga. Cuman yang ini sudah diolah lagi. Jadi kalau yang tadi yang saya makan, singkong dimasukin ke bagian yang sedang ngeguplak, hasilnya jadi cimplung. Yang ini cimplung meut, namanya cimplung meut. Cimplung meut itu si cimplung ditaburin lagi sama gula yang sudah meut. Jadi hasilnya, wow, ini udah kayak itulah kayak madu, dan pasti ini rasanya lebih legit lagi, lebih manis lagi. Kita coba yang ini. Namun sebelum saya coba simpong banget, alangkah baiknya silahkan kalian terlebih dahulu untuk memijit tombol merah di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya
supaya kalian bisa mengikuti video-video terbaru dari saya. Oke, kita lanjutkan. Dan saya mau minum air teh dulu karena ini manis sekali. Mantap. Air kopi juga ada. Cuman kalau kopi ini akan makin giung lagi. Kita minum teh aja. Nah, sekarang kita coba singkong mulut. Saya akan coba sedikit aja dulu, takut kemanisan. Tuh, ini adalah gula pekatnya tuh. Tuh. Jadi ditaburin sama gula pekat, udah kayak madu aja. Sekarang kita coba. Singkongnya. Sangat manis dan empuk. Ini lebih manis dari yang tadi. Mantap, singkong meut khas daripada kampung Tostor. Yang belum mencoba singkong meut, silahkan datang aja ke Mang Yana, beli sendiri, minta juga dikasih, saya juga nggak beli, dikasih di meja.